Cara membuat wanita cerewet jatuh cinta. Membuat wanita jatuh cinta bukanlah hal yang mudah, namun juga tak begitu susah. Tak terkecuali wanita dengan karakter cerewet. Wanita-wanita cerewet sebenarnya bukan tipe wanita yang susah ditaklukkan. Lalu, bagaimana cara membuat wanita cerewet jatuh cinta? Berikut ulasannya. Berikut adalah beberapa cara membuat wanita cerewet untuk jatuh cinta. Yang pertama, menjadi pria kalem. Ketika wanita cerewet, kebanyakan pria juga malah ikut-ikutan menjadi cerewet. Mereka berpendapat, jika wanita cerewet harus ikut dicereweti agar semakin akrab. Padahal dalam sebuah hubungan, pria dan wanita haruslah saling melengkapi. Untuk membuat wanita cerewet jatuh cinta, pria harus bersikap lebih kalem dan tenang. Tunjukkan sisi kedewasaan, namun jangan sampai menjadi jaim. Dengan menunjukkan sisi tenangmu sebagai pria, wanita lambat laun akan menjadi tertarik. Kedua, bersikaplah apa adanya. Wanita cerewet tidak menyukai pria yang jaim. Ia lebih senang dengan pria yang bisa bersikap apa adanya. Jadi, jika ingin dicintai oleh wanita cerewet dan melakukan cara menjadi pria idaman wanita, tampillah dengan sikap apa adanya. Sebagaimana kamu biasanya, bukanlah bersikap apa adanya itu lebih baik, bukan? Ketiga, memujinya. Meskipun bersikap kalem, cobalah untuk sesekali melontarkan pujian mengenai karakteristiknya, penampilannya, atau tugas-tugasnya pada hari itu. Ini membuktikan bahwa kamu sebagai pria memahami dan tidak menolak akan sikap cerewetnya. Pujian itu juga bisa kamu iringi dengan saran seperti mengusulkan karir yang sesuai dengan kepribadian cerewetnya, misalnya saja menjadi presenter, pembicara publik, atau profesi lainnya. Dengan begitu, wanita akan merasa jika cerewetnya tidak dipermasalahkan dan ia pun akan tertarik padamu. Keempat, berusaha mengayomi. Meskipun kelihatannya wanita cerewet tidak membutuhkan orang lain, namun setiap wanita kodratnya membutuhkan sosok pengayom dalam hidup. Namun, jika ingin mengayomi wanita yang terkenal dengan kecerewetannya, kamu harus memiliki kesabaran yang ekstra. Berikan juga ia saran untuk menjaga ucapannya di depan orang lain, agar kefrontalannya tidak mengakibatkan orang lain sakit hati. Wanita cerewet akan mulai jatuh cinta apabila terus-terusan diperlakukan seperti ini oleh prianya. Kelima, selalu perhatian. Seperti kebanyakan wanita lainnya, wanita cerewet pun juga ingin diberikan perhatian oleh pria. Bila memang ada sesuatu hal yang menurutmu salah dan harus diperbaiki, maka jangan segan-segan untuk mengatakan bahwa hal itu memang salah. Bentuk peneguran ini adalah salah satu bukti bahwa kamu memiliki tanda pria serius sayang dan tanda pria benar-benar cinta. Wanita cerewet akan jatuh cinta dengan pria seperti ini. Keenam, selalu menghargai. Wanita biasanya merasa kurang percaya diri akan kemampuannya sendiri. Tugasmu sebagai seorang pria adalah menghargai apa yang wanita tersebut miliki.
yakinkan bahwa ia bisa maju dengan kemampuan yang ia miliki sekarang. Hargailah pendapatnya, idealismenya, leluconnya, gaya bicaranya, bahkan penampilan fisiknya. Wanita cerewet akan mudah jatuh cinta dengan pria yang bisa menghargai apapun yang ada pada dirinya. Ketujuh, tetap jadi pendengar yang setia. Meskipun kamu sudah tidak tahan dengan cerewetnya, tetaplah jadi pendengarnya yang setia. Jangan mengeluh mendengarkan kisah-kisahnya, agar tak menjadi alasan wanita menjauh dari pria. Dengan begitu, kamu menjadi lebih tahu tentang apa yang ia rasakan, sehingga kedekatanmu akan semakin terjaga dan perasaannya bisa tumbuh menjadi cinta. Demikianlah cara membuat wanita cerewet jatuh cinta. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.